Ini dia 10 fakta menarik tentang negara Pakistan yang mungkin belum kamu ketahui. Urutan ke-10, Kota Karachi. Kota Karachi, kota terbesar di Pakistan, berpenduduk 15,7 juta orang. Meskipun menjadi pusat industri dan keuangan negara, kota Karachi bukan merupakan sebuah ibu kota. Ibu kota negara Pakistan adalah Islamabad. Urutan ke-9, Gurun Tharparkar. Gurun Tharparkar adalah pengecualian dari aturan bahwa gurun adalah tanah yang gersang dan tidak subur. Gurun ini merupakan satu-satunya gurun subur di dunia dan merupakan gurun terbesar ketujuh menurut luas wilayahnya. Urutan ke-8, bola yang dijahit dengan tangan. Pakistan adalah produsen bola sepak jahit tangan terkemuka di dunia. Pabrik-pabrik lokal di Sialkot memproduksi 40 hingga 60 juta bola per tahun, menyumbang 50 hingga 70% dari produksi global. Ada lebih dari 200 pabrik di Pakistan yang bergerak di bidang industri manufaktur sepak bola. Urutan ke-7, Jalan Internasional Beraspal Tertinggi di Dunia. Jalan Raya Karakoram adalah jalan internasional beton tertinggi di Pakistan. Jalan raya sepanjang 800 mil yang mencapai ketinggian maksimum 15.300 kaki ini menghubungkan Pakistan ke Cina Barat. Urutan ke-6, Gunung Tertinggi. K2 adalah gunung terbesar kedua di dunia yang tingginya mencapai 8.611 meter atau 28.251 kaki, terletak di Pakistan, tepatnya di Pakistan Utara, di perbatasan Cina-Pakistan. Urutan ke-5, hutan terbesar. Hutan Changa Manga, yang pernah menjadi hutan buatan manusia terbesar di dunia, terletak di Pakistan dengan luas 12.423 hektar. Nama Changa Manga diambil dari dua bersaudara yang berprofesi sebagai perampok. Hutan itu awalnya ditanam pada tahun 1866 oleh rimbawan Inggris. Urutan ke-4, Tambang Karam Khera. Tambang Karam Khera di Pakistan adalah tambang garam terbesar dan tertua kedua di dunia. Tambang tersebut merupakan destinasi wisata yang populer dengan hingga 250 ribu orang mengunjungi tambang tersebut setiap tahunnya. Urutan ke-3, Hadiah Nobel Perdamaian. Malala Yousafzai dari Pakistan dan Kailash Satyarthi dari India berbagi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2014 untuk perjuangan mereka melawan penindasan anak-anak dan kaum muda dan untuk hak semua anak atas pendidikan. Abdussalam juga dianugerahi hadiah Nobel dalam bidang studi fisika pada tahun 1979 bersama dengan Sheldon Lee Glashow dan Stephen Weinberg.
Urutan kedua, nyanyian lagu kebangsaan. Guinness World Record mendeklarasikan Pakistan sebagai pemegang rekor dunia untuk orang terbanyak yang menyanyikan lagu kebangsaan pada waktu yang sama pada tahun 2012. Sebelumnya, India memegang rekor tersebut. Urutan pertama, Masjid Shah Faisal. Masjid Shah Faisal di Islamabad adalah masjid besar yang dapat menampung 100.000 jemaah sekaligus. Masjid Shah Faisal adalah salah satu masjid terbesar di dunia dan pertama kali dibuka pada tahun 1986.